Jelang lawan Laos, Elkan Bagot beberkan kondisinya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang menantang Laos dalam lanjutan grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura pada Minggu 12 Desember 2021. Skuad Garuda dipastikan dapat menggunakan jasa bek tengah milik Ipswich Town, Elkan Bagot. Elkan menjelaskan dirinya harus bisa beradaptasi lebih soal cuaca di Singapura yang terik. Pasalnya, selama berkarir di Inggris, bek berusia 19 tahun itu terbiasa bermain di cuaca dingin. Cuaca di sini sangat panas, berbanding terbalik dengan Inggris. Tetapi adaptasi berjalan lancar, ucap Elkan di situs PSSI. Saat disinggung soal kemungkinan jet lag, Elkan memastikan dirinya dalam kondisi fit. Pemain yang sudah mengantongi satu caps bersama timnas Indonesia itu mengaku bisa mengikuti ritme penggawa Garuda yang sudah berlaga sebelumnya. Saya mampu mengimbangi kualitas pemain lainnya yang sudah bermain. Saya sudah cukup waktu untuk beristirahat, tukas Elkan. Elkan Bagot memang sempat absen di laga perdana timnas Indonesia melawan Kamboja pada 9 Desember lalu. Pemain bertubuh janggung ini terpaksa diparkir pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong karena memang baru tiba dari Inggris. Namun kini, kondisi Elkan semakin bugar, bahkan Elkan sudah mengikuti sesi latihan bersama pada Jumat 10 Desember 2021. Ia bergabung bersama Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Elkan menyatakan akan siap tampil full dalam laga melawan Laos nanti. Bagaimana menurut teman-teman?